Yeah, playing. Good morning, housekeeping please. Good morning, housekeeping please. Good morning, housekeeping please. Okay, buka pintu pelan-pelan. Buka. Okay. Good morning. Lagi ngomong ya, oke. Okay. Buka lebar. Sampaikan langsung, ulang lagi sekali. Ngomong. Good morning, housekeeping please. Nah, sudah yakin tidak ada tamu, sekarang kamu tulis di time in. Tulis time in. Berarti kamu mulai mengerjakan, ya. Mulai dari mengerjakan. Ya, lihat waktunya, ya, harus ada waktunya. Sudah? Lanjut. Ya, jam 9 saja buat. Oke. Nah, kamu kalau udah tahu jangan gini lagi. Sudah? Kemudian lanjut di first checking, hidupkan lampunya. AC, cek suhu AC, ambil, ya bagus, sudah langsung kembalikan, buka korden. Ingat, nah kan kalau udah ngelakuin kan agak susah ya, kalau didengerin. Nah, keduanya, karena kamu akan melakukan yang namanya glass sweeping nanti. Detektennya di tangan buka, ya. Oke, sekarang kamu menuju ke kamar mandi. Ambil sampahnya, hidupkan lampu kamar mandi. Ya, ambil tempat sampah ada di bawah. Cek fasilitas, kelengkapan fasilitasmu. Oke, cek semua. Oke, menuju ke... Ya, menuju ke sana. Bedside table, cek juga. Oke, lanjut. Menuju ke bedside table yang lagi satu. Sudah, kalau sudah komplit, sekarang kamu lapor posisi. Sampaikan bahwa di roommu itu komplit, tidak ada kehilangan. Oke. Ya, sudah. Kemudian silakan sampahnya dibuang di garbage tempat. Nah, oke. Okay. Habis itu apa? Ambil carry. Ya. Good, balik lagi. Dah, tempatkan carry di tempat yang tidak mengganggu pergerakan kalian. Ya, jangan sampai di tengah-tengah gini ya. Oke, sudah sekarang mulailah stripping band. Balik ke kamar lagi ya. Stripping band. Ingat, stripping band yang kalian lakukan sekali lagi, lepaskan seat satu per satu. Tujuannya apa? Ya, ingat ya, agar tidak ada barang tamu yang tertinggal ikut dicuci, nanti bahaya itu ya. Oke. Okay.